Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nahwa fi ulumi fi darain amin. Wa sadisuha dan yang keenamnya qira'atul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Haram ketika kita lagi punya hadas. Wa syurita bi hurmatiha, dan disyaratkan pada keharamannya sab'atu syurutin, akan 7 syarat. Al-awwalu, yang pertama, kaunul qiraati bil lafzi, keadaan bacanya dengan lafaz. Jadi bapak bacanya pakai lafaz bismillahirrahmanirrahim, itu yang haram. Jadi kalau di hati enggak, ya. Kalau di hati enggak. Jadi yang diharam itu adalah ketika kita lapasin, ucapin. Wa mislu, dan seperti lapas, isyaratul akhrasil mubhimat, ya, mubhimatu. Dan seperti lapas adalah isyarat orang yang bisu yang memberi paham. Jadi orang bisu baca Qur'annya pakai isyarat. Gitu. Itu haram juga. Nah. Li'anna isyaratahu mu'taddun biha. Karena bahwa isyarat orang bisu itu dianggap. Makanya orang bisu walaupun dia enggak ngomong, dia pakai isyarat, tetap hukumnya orang baca Al-Qur'an kalau lagi hadas. Illa fi salasatin, kecuali fi salasati abwabin, kecuali pada 3 bab. Kecuali pada 3 bab. Nah, jadi kalau ini enggak batal. Isyarat enggak batal. 3 ini, as-salatu salat fala tabtul biha, maka tidak batal dengan sebab isyarat. Orang lagi berisik, kita begini. Itu enggak batal. Orang berisik banget. Isyarat begitu enggak batal. Ngomong aja baru batal. Wal khinsu, dan melanggar sumpah. Fa iza halafa, melanggar sumpah, ini juga tidak dianggap. Fa iza halafa, maka jika dia bersumpah, wa huwa natikun, padahal dia bisa ngomong, dia bersumpah Allah yatakallama, bahwasanya dia enggak mau ngomong. Summa kharisa, kemudian dia tuli. Wa asyara, dan dia mengisyaratkan bil kalami, dengan omongannya. Dia isyarat pakai omongannya. Ngomong. Lam yahnas, dia tidak melanggar sumpahnya. Tapi ini yang begini jarang, kita belum ketemu orang sumpah kagak mau ngomong. Sebaiknya digagalin aja. Wa syahadatu, dan bersaksi. Wa iza asyara bi'a latukbalu, bersaksi. Maka apabila dia mengisyaratkan dengan kesaksiannya, latukbalu, itu tidak dianggap.
wa isyaratun natiki ghairu muqtadin biha. Isyarat orang yang ngomong itu tidak dianggap. Illa dianggap ni fi salasati abwabin, pada tiga bab baru akan dianggap. Secara umum ya itu tidak dianggap. Ada tiga yang dianggap pengecualian, yaitu amanul kafiri. Amanul kafiri memberi keamanan kepada orang kafir. Nah, ini dianggap isyaratnya. Wal iftita wal iftau, dan berfatwa dianggap. Kan qila lahu, seperti dikatakan, atawadda'u bihadzal ma'i, apakah engkau berwudu dengan air ini? Fa asyara, lalu dia mengisyaratkan an-na'am aula, dengan na'am atau aula. Wa riwayatul hadis, riwayat hadis, kan qila lahu, seperti bahwa dikatakan kepadanya, anarwi anka hadzal hadisa, apakah aku akan meriwayatkan dari engkau ini hadis? Fa asyara, lalu dia misalkan an-na'am aula, iya atau tidak. Wa kharaja bil lafzi, keluar dengan lafaz ma oleh sesuatu, iza ajra qira'ata 'ala qalbi, keluar dengan lafaz oleh sesuatu apabila dia menjalankan bacaannya itu di dalam hati. Jadi kalau dia baca Quran dalam hati lagi head, enggak apa-apa. Bacanya dalam hati. Asani kedua, kaunul qiraati mustami'an biha nafsahu. Keadaan orang yang membaca itu memperdengarkan dengan bacaannya akan dirinya. Dia dengar dirinya. Jadi kalau enggak dengar enggak apa-apa. Wa kharaja, dan keluar ma oleh sesuatu, iza talaffaz, apabila dia berlafaz Al-Qur'an. Ya. Walam yasma' nafsahu, dan dia walam yusmi nafsahu, dan dia tidak memperdengarkan dirinya. Aisyu atadala sam'uhu wala mani'a, sekira sedang ya normal oleh pendengarannya, wala mani'a, dan tidak ada yang mencegah, enggak ada suara bising gitu. Itu keluar ya. Jadi keluar oleh sesuatu apabila berlapas. Tadi kan dibilang keadaan yang baca itu mesti memperdengarkan dirinya. Kemudian keluar oleh sesuatu apabila dia berlapas dan dia tidak memperdengarkan dirinya, atau juga dia enggak dengar oleh dirinya. Iya. Atau juga bacanya walam yasma' nafsuhu, dirinya enggak dengar gitu. Padahal haisu sekira i'tadala sam'uhu wala mani'a, normal pendengarannya dan enggak ada bising, enggak ada yang mencegah bising umpama gitu ya. Asal isu yang ketiga, kaunuhu musliman, keadaannya dia muslim. Nah, ya kalau non muslim kan lain lagi. Iya. Fa kharajal kafir, maka keluar oleh orang kafir. Jadi orang kafir enggak apa-apa. Fala yumna'u, maka tidak dicegah ia orang kafir minal qirati, daripada baca Quran, li adami i'tiqadihil hurmata, karena tidak meyakininya akan haram. Enggak apa-apa dia baca karena enggak meyakini haram. Wa in uqima 'alaiha, sekalipun orang kafir itu disiksa atasnya baca Al-Qur'an. Nah, kita alhamdulillah Allah takdirkan jadi orang muslim, jadi bisa baca Quran. Syukurin jadi orang muslim dengan apa? Ya, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Al-khamis, ya, ar-rabi'u,
Yang keempat, kaunuhu mukallafan, keadaannya mukallaf. Dah balik, kita ni dah balik semua ni. Fakharaja as-sabi wal majnunu, maka keluar anak kecil dan orang gila. Jadi anak kecil enggak apa-apa. Orang gila juga enggak apa-apa. Ya, pegang Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Emang ada orang gila baca Qur'an? Ada, Pak. Diapal lagi. Ada di YouTube, di iya YouTube. Suaranya cakep lagi. Di Facebook. Orang gila baca Qur'an. Malah pakai nakum lagi. Iya, ada lagu Bayati-nya. Ada Nahawannya, Sobaknya. Keren benar. Al-Khamisu yang kelima, kaunum ma'atabihi Qur'anan, keadaan apa yang dia datang itu Qur'an. Itu Qur'an. Hai suqala, sekira ia berkata, kira'atul Qur'ani, baca Al-Qur'an. Fakharaja, maka keluar at-tauratu oleh Taurat. Jadi kalau baca Taurat, enggak apa-apa. Lagi head, lagi junub. Wal Injilu, baca Injil, enggak apa-apa, lagi head. Wa mansukhut tilawati, dan dinasah bacaannya. Dan yang dinasah bacaan enggak apa-apa. Walau baqiya hukmuhu, sekalipun kekal hukumnya. Sekalipun hukumnya masih ada. Ka ayati rajmi, seperti ayat rajam. Wahya, dan itu asyikhu wa syikhatu iza zanaya warjumuhuma albattata nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Ya. Asyikhu wa syikhatu, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, iza zanaya, apabila berzina. Ya. Farjumuhuma, maka rajam keduanya, albatata. Nih, rajam. Berarti apa? Sampai mati ini. Berarti apa nih? Ya. Zinanya zina muhsan, udah punya suami, udah punya istri. Ya. Nakalan, karena sebagai azab min Allah, dari Allah. Wallahu azizun hakim, Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi asyikhu wa syikhatu, nah ini enggak apa-apa. Ya. Walaupun udah dinasakh. Jadi ini dulu dalam Al-Qur'an ada, sekarang udah enggak ada, cuma hukumnya aja yang ada. Jadi ada ayat lain, az-zaniyatu waz-zani fajlidu, itu diganti. Jadi hukumannya orang yang berzina, laki-laki maupun perempuan yang berzina, kalau udah punya suami itu dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Berzina, udah punya suami, udah punya istri, selingkuh, itu dimatiin sampai mati. Hukumannya begitu dalam Islam. Dalam agama negara kita pakai hukum Islam nih, insya Allah dikit yang pada takut. Wallahu a'lam bishawab.